Halo, assalamualaikum sobat semua. Balik lagi di ISP Channel, info sederhana dan bermanfaat. Dulu saya pernah membuat sebuah video, yaitu bagaimana cara HP Redmi itu menjadi sebuah remote control ataupun remote TV. Mungkin dari kalian ada yang pernah mencoba, namun belum berhasil karena mungkin HP Redmi-nya itu tidak support infrared. Kalian bisa lihat, ini adalah titik, ini adalah salah satu sensor infrared ataupun inframerah. Jadi, selain kalian bisa cek di Google, kalian juga bisa amati ya, apakah terdapat sensor infrared pada HP kalian, sehingga kalian bisa menggunakannya sebagai remote. Cara untuk mengetesnya, kalian tinggal download saja aplikasi remote ataupun yang sudah ada, Mi Remote, kemudian kalian aktifkan aplikasinya, kemudian kalian pencet-pencet saja, kalian arahkan ke kamera ketika kalian tekan tombol aplikasinya maka sensor infrared itu akan menyala nah seperti ini jadi bagi kalian yang mungkin bertanya-tanya ataupun kesulitan ya karena ingin menjadikan HP Redmi kalian atau Xiaomi itu untuk menjadi remote control ternyata tidak berhasil coba kalian cek terlebih dahulu di Google apakah sudah tertanam infrared pada seri HP kalian dan juga kalian amati sensor fisiknya ya jadi kalian tahu itu support infrared atau tidak. Oke, okay? terima kasih sudah nonton ISP Channel. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.